Selamat hari, salam satu Malaysia, salam merdeka. Izinkan saya menyampaikan syarahan ini dalam bahasa. Minta maaf sebab dalam slide ditulis dalam bahasa Inggeris sebab banyak istilah, so saya susah nak translate. Okay. So tajuk saya hari ini adalah intraoperative awareness ataupun kesedaran semasa pesakit sedang dibedah di bawah pembiusan am. Dan apa kabar ni? Pesakit kelihatan mungkin tidur, tapi sebenarnya mungkin dia sedar, mungkin berlaku Dan saya rasa senang daripada juga mungkin pernah tengok gambar ini. Ini adalah satu filem, gambar wayang yang menceritakan pengalaman patient yang mengalami kesedaran masa pembiusan. Dan apa yang menarik di sini dituliskan, 1 dalam 700 orang sedar semasa pembedahan. Jadi ini adalah satu statement yang tidak betul untuk menambahkan sensasi So, statistik perubahan yang ada tidak menunjukkan kadar kesedaran yang tinggi macam ini. So, gambar boleh tengok, tapi jangan percaya akal ini. Ini adalah testimoni daripada pesakit yang mengalami kesedaran semasa operasi. So, kalau tuan puan balik Google, memang boleh dapat cerita orang ini. Okay? Ada orang sudah sokong, I think some of you all sudah baca cerita ini. So, patient ini namanya Carol, Carol Weir. Dia menjalani pembedahan mata sebelah kanan, okay? So, dia cerita sini, dia kata semasa operasi dia dengar music disco. Dan seterusnya, dia mendengar ada orang mengatakan heart people pun ada mata dia lah, okay? So, dia tak jerit, tapi dia tak boleh gerak kerana diparalyze kan. So, dia rasa ada tekanan pada matanya dan ada doktor yang bagi injeksi ubat pada tangan dia. Dia rasa sakit macam kena makan, okay? Dia disebabkan tahap kesedaran ini, dia rasa macam nak pingsan atau mati atau. So, sebaik saja operation habis, dia pun jerit. All I could say to anyone was, I was awake. Ini cerita dia. Ini testimoni yang kedua, tapi tak ada nama, saya tak tahu siapa. Tapi cerita ni mungkin tolong Google pun boleh dapat, okay? Ini bergerak dengan satu patient yang buat laparoscopic cholecystectomy, okay? Tumpukan perhatian kepada ayat merah. I was aware, I could not scream. Saya sedar tapi saya tak boleh jerit. Because of the brain tube, tracheal tube, ini tube. All I could think is, I have got to move some way. Dia nak gerak, tapi tak boleh gerak. Kerana diparalyze. There is no words to describe the pain. Okay? Dr. Bona buat incision, dia rasa sakit. Tidak ada perkataan yang sesuai yang boleh menyebabkan perasaan sakit saya masa itu. Okay. So, lepas tu, tube dimasukkan selepas setiap potongan incision. So, port tu, applicator dimasukkan lah maksudnya, okay? I remember the sticking in of the scalpel for that incision. Dia ingat macam mana pisau tu dimasukkan ke dalam badan ni. But at that point, they realized something was wrong and gave me the max amount of drugs without killing me to put me under. So, mungkin pada masa itu, Dr. Bill sudah perasan ada something go wrong. Bagi maximum dose of ubat pembiusan dan berhentilah kesedaran di kat situ, okay? So, apa definasinya? So, awareness didefinisikan sebagai satu keadaan di mana pesakit sedar dan tahu apa yang berlaku semasa pembedahan. Dan kalau ditanya balik, secara spontan pesakit boleh bagi tahu event, benda yang berlaku, feeling or sensation dan perasaannya semasa operation. So, dia berlaku sebab segala maklumat yang
yang berlaku dekat luar ni ditangkap oleh telinga dan diproses di otak dan menyebabkannya ada kenangan masa operation. Can be a very distressing subject lah. So dia just bayangkan tertidur, tak boleh gerak sebab paralyzed dan mulut ada diuk, tapi tahu apa yang berlaku. Tension kita ni. So sejauh manakah benda ni boleh berlaku? Sebab tak ada orang betul-betul buat kajian kan, cuma case report, case report. So anggaran tu susah. Tapi dalam bukti, dari segi bukti yang ada, dikatakan sini tahun 70-an masa kita pakai nitrous oxide saja, tak ada CO, tak ada ISO, semua tak ada, awareness tu mungkin 7%. Tapi angka ni menurut sekarang ni disebabkan oleh kemajuan dalam bidang anestesia dan dianggarkan dalam lebih kurang 0.03 patient sedar dan boleh ingat apa yang berlaku, terutamanya sakit dia boleh rasa masa operation. Dan untuk 0.1% lagi sedar tapi mungkin lepas tu tak boleh ingat sangat. So yang ini yang penting, 0.03%. Kes yang berisiko tinggi adalah seperti kes obstetrik, ada CS under GA, kardiak CABG, bypass injury dan trauma, polytrauma pada bleeding. So 0.2% in non-obstetric and non-cardiac significant cases. Case-case yang lain mungkin 0.2%. Dan KKM kita ada membuat satu national audit last year untuk mengkaji incidence awareness ni di kalangan pesakit berisiko tinggi masa GA. Dan data yang kita dapat, maklumat yang kita dapat adalah 0.2%, lebih kurang 0.2% Malaysia punya figure. Okay. This was done last year lah. Last year kita buat kajian. Apa sebab yang menyebabkan patient itu sedar? Light anesthesia, tahap pembiusan yang tidak memadai, tak cukup. So terutamanya LSDS. Mengapa? Sebab kita nak tidurkan mak untuk LSDS. Pada yang masa yang sama, kita tak boleh nak bagi banyak sangat ubah pembiusan untuk mengelakkan neonatal respiratory depression dan juga untuk mengelakkan rahim tu tak boleh kejut lepas operation. So disebabkan konflik, you know, tujuan ni besar, ada kemungkinan ubah pembiusan kita bagi tu tak cukup dan ini menyebabkan awareness. Hypovolemic patient, patient yang polytrauma. So tuan-tuan sedia maklum kalau polytrauma berlaku tekanan rendah. Kalau tekanan rendah kita bagi ubah pembiusan yang mungkin dos yang biasa untuk orang biasa. Pada orang yang ada hypovolemia, jantung tak boleh tahan tekanan rendah dan mungkin membawa. So disebabkan oleh fakta ini, untuk pesakit yang mengalami hypovolemia dan kejar teruk, mungkin ubah pembiusan yang kita bagi itu dosnya tak berapa cukup kalau dibandingkan dengan orang biasa. Sekali lagi, ini meningkatkan risiko kesedaran. Cardio pulmonary bypass, CABG, certain center mungkin pakai high dose narcotic, tak ada gas pembiusan, tak ada SIBO or whatever, terutamanya masa bypass lah, setengah center. Dan sekarang ni kita suka pakai relaxer ya, ubat yang merelakkan masa, propranolol, pecnolol, atrazolam. So ini menyebabkan patient tak boleh gerak walaupun dia sedar, sebab tu risikonya tinggi. Ada juga kalangan patient kita yang ada rintangan ya, resisten kepada kekebalan ya, kepada ubat pembiusan. Contohnya demam, hyperparathyroidism, kurang gemuk, orang yang pada baseline yang asalnya sudah sangat bimbang, orang muda, merokok, arak, ubat rekreasi seperti opioid, amfetamin, kokain, you know, penggunaan ubat tidur yang berpanjangan dan juga previous exposure to anesthetic. Ini merupakan risiko, faktor risiko yang boleh menyebabkan kesedaran. Sebab yang seterusnya yang boleh menyebabkan kesedaran awareness adalah mungkin human error lah ataupun machine error. Seperti vaporizer tu tak kering ya. Gas pembiusan tu sudah tak ada.
tapi masih kita tak perasan. So patient tu memang sedap lah. IV pump, malfunction. Ini biasa ni berlaku lah OT kita kan. Bateri tak charge lah, bateri kong lah, pantai tak servis lah, macam-macam lah. So umpat pemisahan kalau diberi secara infusion, pump ni tak jalan tanpa kita sedari, sekali lagi akan menimbulkan kesedaran. Dan terdisconnect ke apa, tak, kita tak sedar, ini pun boleh menyebabkan kesedaran. Okay. Syringe, setiap kali ya, syringe untuk ubat-ubat tu salah label. You know, yang sebenarnya minatorab, dia label pegronium or whatsoever. So bagi ubat yang salah, patient tak tidur dengan tidur. So awareness. Dan dos tak cukup lah, okay. Setelah patient kita juga ada makan ubat-ubat yang lain ya, ataupun ada masalah kesihatan lain yang boleh menyembunyikan tanda-tanda kesedaran, seperti patient yang makan beta blocker, atenolol, propranolol, patient yang ada autonomi neuropathy, diabetes, liver failure. Patient-patient ini tak akan menunjukkan takikardia orang macam mana pun sebab autonomi sistemnya tak normal, dan dia makan ubat untuk turunkan tarik dia. So tarik dia sentiasa elok je. So kita rasa dia tak ada awareness, sebab sebenarnya mungkin dia ada awareness. So ubat-ubat yang lain seperti ubat mata, ointment, you know, pre-medication, ubat yang diberi sebelum pemisahan seperti atropine, salicylcarbonate dan neuromuscular relaxant. Okay. Ini adalah stages of awareness. Actually awareness ini dia boleh terjadi dalam peringkat-peringkat lah. Okay. Ini paling teruk lah, awareness yang paling teruk. Conscious perception with explicit memory. Patient ni memang sedar dan boleh mengekspresikan kenangan dia selepas operation, dan dia boleh cakap secara spontan aja. Tak payah ditanya, dia boleh cakap, oh masuk patient ni saya dengar bunyi geruji, ada misi sembang, tak apa, anak tak sekolah, pun macam itu. Dia boleh cakap, dia tahu apa yang berlaku. Ini disebabkan oleh anestesia yang tak cukup, dan ini actually merupakan satu masalah kepada kita semua. Okay. Dan dengan deepening anestesia, dengan mendalamkan paras anestesia, memory itu hilang. Okay. So patient itu cuma boleh respond to command masa operation, dan lepas operation tanya dia tak ingat. Contoh, saya boleh bagi pada sistem hospital, kita buat spine surgery, wake up test, scoliosis. Dulu kita pernah buat wake up test. So, sebelum operation, kita akan counsel patient. Okay, certain point yang salah, pada masa-masa tertentu, mungkin adik akan dipanggil untuk gerak ke tangan atau kaki, jangan rasa takut, you just buat apa saja yang kita arahkan. Lepas tu kalau okay, kita akan tidurkan sepenuhnya. Sebab masa dulu-dulu, kita Melaka memang kita counsel patient macam ni sebab kita tak ada alat yang canggih masa dulu. So ini adalah contoh conscious perception without explicit memory. So lepas operation tanya balik, macam tak berapa ingat lah apa yang berlaku masa operation. Okay, so kita dalamkan lagi paras pemisahan. Gradual increase in anesthetic compression. I will lead to progressive loss of consciousness and explicit memory. So, tak ingat apa lah. Okay. Dan kalau ada kesedaran pun, dia tak lihat jelas sangat. Ini cuma mungkin akan mempengaruhi cara hidupnya, behavior dia lepas operation. Mungkin perotakan yang lain sikit or whatever. Tapi keratannya baik, tak ingat. Kalau nak tahu sama ada sesuatu berlaku, kita nak buat cara yang test yang lain seperti hypnosis, and other method. Susah nak buat untuk ini semua. Apa yang patient selalu ingat? Nah, ini adalah satu report yang dikeluarkan dalam tahun 2029. Biasanya, auditory perception. Segala apa yang kita cakap dalam OT, berhati-hati. Sebab ini adalah yang paling biasa patient complain. Dia dengar suara orang cakap, Next yang common,
dia rasa dirinya macam lumpuh, loss of motor function. Dan 38% pemulihan pain ini yang memberikan impak yang buruk lah, kepada kita medical provision. Dan 34% lagi rasa diri ini macam nak mati, Okay, bila kan patient boleh ingat lebih kurang 40% sebaik saja operation dalam satu hari itu tanya balik, dia ingat. Between first and third day 33% lagi, selepas satu minggu tanya lagi ada 27% lagi. So disebabkan patient ingat awareness ni boleh dikesan pada tahap-tahap berikat waktu yang lain. So sebaik-baiknya kalau kita suspect patient ada kesedaran, baik kita jumpa dia ataupun interview dia sekurang-kurangnya 3 kali untuk memastikan dia tak ingat. Sebab mungkin dia ingat time ni, kita tak tahu. So elok-eloknya kita temu ramah 3 kali. Alright. Ini faktor risiko kita sudah bincang hari ini. Okay, apakah akibatnya? Okay, kepada medical profession, medical legal lah, kita boleh didakwa ataupun diambil tindakan. Alright. Dan kepada patient, komplikasi psikologi besar kemungkinan post-traumatic stress disorder, kena jumpa psychiatrist. So patient ni selalu ada mimpi yang buruk, selalu rasa bimbang, rasa diri macam nak mati, PTSD dia, post-traumatic disorder. Alright. Macam mana kita nak monitor sama ada patient ni sedar ke tak sedar? Dulu sebelum kita ada benda-benda yang canggih ni, kita just monitor ikut clinical method. We used to say, kita selalu cakap PRST, pressure, blood pressure tinggi, heart rate tinggi, sweating ataupun tearing macam patient nangis. So kalau ada benda-benda ni, kita sasai patient tu ada awareness tu kalau kita buat clinical observation lah. Dan kita juga boleh buat isolated forearm technique. Ini teknik ini saya tak akan berbincang lebar sebab dah jarang orang buat. Dan saya pun pernah tengok sekali dulu tahun 90-an. Sekarang tak ada orang buat lah. Dan surface electromyogram untuk mengesan aktiviti setengah masa, esophageal contractility and heart rate variability. So kaedah-kaedah ini memang sekarang ni jangan dipakai. So saya tak akan sentuh banyak, tapi saya nak menarik perhatian tuan-puan terhadap slide ini. So sekarang dunia sains dan teknologi kan, banyak benda cari. So untuk memantau apakah kesedaran patient, kebanyakan masa kita sekarang bergantung kepada maklumat yang boleh dapati daripada EEG. You know, mesin apa yang selalu kita pakai untuk memantau kesedaran? Ya, kena bis lah. Macam hospital kita yang saya kerja ada bis, ada CSM. Kita ada dua. Okay, mungkin hospital lain dia ada benda lain. So saya akan sentuh bis dengan CSM. Alright. Tuan-puan tahu benda ni kan? Ini adalah mesin bis. So caranya tak susah. Satu elektrod. Elektrod ni ada wire sambung kepada mesin. Lepas tu kita tengok apa indeks yang keluar kat sini. Sebab kabel dan sensor ni, ini sensor ya, akan menerima segala electrical activity dari otak. Lepas tu diproses oleh komputer dalam mesin ni dan keluarkan satu angka di sini. So kita akan sentiasa tengok ke angka ni untuk memastikan patient tu tak sedar. So apakah angka yang kita selalu target? Untuk tuan-puan calon post-basic, tolong ingat angka ni 40 ke 60, okay? Bis 40 ke 60, ini adalah untuk surgical anesthesia. So, masa pembiusan, kita akan target untuk dapatkan
number 40 ke 60. Okey. Kalau lebih daripada 60, pagi hati mungkin patient sedar. Kalau kurang dari 40, patient susah bangun nanti sebab anestesia terlalu deep. Okey. Dan mungkin tuan-tuan bertanya, so setiap patient kita pakai lah. Isn't it? Satu awareness. So mungkin if you are tanya, why not? Mengapa tidak setiap patient kita pakai satu piece? So untuk menjawab soalan ni, kita tengok paper ni. Paper ni, kajian ni dijalankan 2003 sampai 2004. Diterbitkan dalam Lancet, satu jurnal perubatan yang sangat berpengaruh. Dan dalam kajian ni, 2,463 patient diambil, 1,225 patient diletakkan PIS, 1,238 patient dia monitor biasa, tak ada PIS. Apa keputusannya? Untuk golongan yang ada PIS, 2 kes kesedaran dikesan. Untuk patient yang tak ada PIS, 11 kes dikesan. Dan kalau dibuat cerapan statistik dan analisis, memang golongan yang ada bis sangat rendah dalam kesedarannya. So, apakah yang ditujukan oleh paper ini? So, bis memang boleh menurunkan risiko pemisahan. Tapi, tuan-puan, satu elektron bis itu berapa harganya? Dekat Australia, cost dia 16 USD. Kat Malaysia, tuan-puan boleh teka berapa? Dia ikut manufacturer lah. 100 party, 80, 100 mother. Kalau yang ori, boleh mencecah RM200 satu stick. Tak apa lagi. Faham saja lagi. So, cost untuk mengelakkan satu case kesedaran ni untuk patient yang berisiko tinggi adalah dalam lingkungan 2,200 USD. So then orang tarik balik wajib kena kita pakai. So tiap-tiap orang ada pandangan beza-beza. Tapi setakat ni kat Malaysia kita belum ada guideline yang memandatorikan pengguna PIS dalam pemberahan sebab memang kos tinggi ya, tak boleh tahan. Okey, macam mana kita boleh mengelakkan kesedaran? Ini saya ambil guideline dari ASA ya, American Society of Anesthesiologists. So, guideline-nya, first dia kata, sebelum operation, kita pergi review patient untuk mengelapasi faktor risiko dia. Kalau ada faktor risiko dia, kita kena extra be careful, lagi berhati-hati, dan kita kena bagi counseling ataupun bagi nasihat sebelum kita memberikan pembiusan. So, faktor risiko dia seperti penyalahgunaan data, ada sejarah ataupun kisah dulu yang ada awareness, ada sejarah intubasi yang susah, patient yang ada sakit kronik yang menggunakan opioid, asam 45, patient yang tenang ya, dan patient yang ada kardiovaskular problem lah, limited hemodynamic disorder. So kita juga pada masa interview itu kita juga boleh mengelapasi patient yang anxious. So dari segi surgery, ini adalah surgery yang merupakan risiko tinggi ya, cardiac, obstetric trauma, emergency. Okay, so kalau kita dapat mengelapasi patient-patient yang ada risiko tinggi dalam awareness, kita kena inform of the possibility of intraoperative awareness. Maksudnya kita kena bagi tahu patient, nasihatkan dia dulu, benda ni mungkin jadi, mungkin dalam 0.02% or less than 1%, tapi kita akan berikhtiar sepenuhnya untuk mengelakkannya, tapi mungkin berlaku. Okay, so sebelum induction, apa kita selalu buat, ambil checklist GA machine, check tik sign. So yang tik tu sebenarnya ada maknanya. Sekiranya something happen, kita akan buku log itu akan dicek balik. Nah, sekiranya semua sudah di tik,
Dan mungkin kita akan kena menjawab lah sama ada macam mana kita check machine or whatever. So itu adalah sebagai bahan bukti lah yang kita tik. Okay. Dan kita kena pastikan IV line itu, infusion pump semua berjalan elok. IV line yang tidak berguna, tolong buang. Kalau Dr. Bills lupa nak buang, malas nak buang, tolong buang. Sebab kalau IV line itu memang tak jalan, tanpa disedari, terpanggil ke obat itu. Bukan saja mudah makan sakit, patient pun akan ada awareness. Okay. Setengah doktor itu dia sebelum case itu bermula dia memang bagi sikit inhalolam lah sebagai prophylaxis. So boleh juga case by case basis. Okay. Monitoring ya, masa monitor, masa operation kita kena monitor patient dengan elok lah. Seperti ECG, BP, heart rate, gas analyzer lah. Sebab sekarang teknologi canggih kan, dalam monitor kita boleh menunjukkan MEC ya, MAC beratur, berapa MAC yang kita berikan kepada patient. So secara tidak langsung ini juga boleh digunakan sebagai satu alat untuk memantau kesedaran patient. So brain function monitoring ini bisa sama nak pakai bis ataupun tidak, ASA dia punya komen case by case basis, tidak mandatory, case by case basis. Okay. So lepas operasi, kalau ada pesakit yang complain pasal awareness, try to speak to them and cuba you know, berbincang dengan dia orang dan kenal pasti sama ada ini betul-betul kesedaran ataupun dia mimpi sesuatu. Nah, kalau betul ini kesedaran, cuba bincang dengan dia mengapa ini berlaku dan jumpa dia 2-3 kali lagi untuk memastikan confirm lah ini awareness. Dan jangan lupa arrange untuk psychiatric referral. Okay. Takut dia ada post traumatic stress disorder. So practically, secara praktisnya ini ya, ini merupakan benda-benda yang kita buat dekat tuti untuk mengurangkan risiko kesedaran. Primat, kita suka bagi orominazolam, protobius altris, orominazolam 3.7 mg online, 44 kan, selalu ada kan. Okay. Ini salah satu tujuannya adalah untuk mengurangkan risiko. Okay. Dan kalau boleh, kita tidak akan paralyze patient, kalau boleh ya. Kalau untuk sejenis-sejenis tertentu terpaksa diparalyze, kita harus paralyze. Okay. Dan kita bagi nitrous, opioid dengan SIBO ataupun isoprene, kita target kita punya MAC more than 0.6. Dan secara pribadi pasal ini saya bagi 0.8 and above lah. Saya still takut lah positif. Okay. And periodic maintenance of anesthetic machine nebulizer. Selalu kita harus memantau sama ada peralatan kita ini dalam keadaan berfungsi lagi tak. Okay lagi tak. Kalau tak okay, panggil MA. Abang MA tak settle, next pantai Medibest. Okay, so hospital saya pantai Medibest. Right? Lepas tu ini buat kat wasi lah. Rasa sendiri tak praktis lah. Kita boleh bincang macam sebuah patient pakai ear plug kan. Dia punya telinga pasang music or whatever ataupun you know, sambung masih dia bagi ceramah motivasi or whatever lah. Okay? Yang ini saya nak tarik perhatian tuan-tuan eh. Avoid voicing negative or derogatory remarks about patient prognosis. Jangan sekali-sekali cakap buruk pasal patient ataupun pasal sakit dia. Sebab ini selalu menjadi end. Nah, alat pemantauan, monitor for awareness. Mungkin bis ke apa ke, case to case basis. Alright. So, dengan itu, saya akhiri tajuk saran saya kepada pagi ini. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan. Okay, thank you, Dr. Lim, for your informative speech.